katanya gak ditanggepin. Kan gue dengerin ngomongan lo. Akbar yang ngomong, saya denger. Orang gila semua di sini. Banyak sekali kejanggalan dari argumen Rico. Sebenarnya apa yang dia kasih tahu tuh intinya adalah birokrasi itu. Bikin. Ro. Ora. Kra. Keras. Kra. Monyet. Kerasan. Kra, monyet. Bukan. Sama aja kan? Keras. Kerasan. Keras. Oh. Kerasan. Ih. Bikin. Ora. Kerasan. Ih. Saya pernah ikut ujian, Pak. Nggak lulus-lulus misalnya apa? Misalnya SIM gitu, Pak. Yang pejabat, sang oknum. Iya, petugas. Kenapa oknum. Bapak tidak berkaca? Pak Hos sudah bilang ya. Iya. Justru mental masyarakat yang ngerasa, ah udahlah, biar cepet aja. Ah ribet lah, masa mesti dua kali bolak-balik? Padahal mungkin memang dari awal prosedurnya seperti itu, Pak. Mm-hmm. Aduh, gue mesti dua kali bolak-balik. Gue mesti ada meeting, gue mesti ada ini. Jadi biar lebih efisien, akhirnya mereka menggunakan biro jasa. Nah. Tolong digarisbawahi, kami, ini bukan mentang-mentang saya punya kantor biro jasa. Taci tinggal sini udah lama dia. Bapak mesti tahu, masalahnya orang Indonesia itu, mereka tumbuh dengan sebuah stigma yang lama bahwa birokrasi itu, bikin. Bikin. Ro. Ora. Kra. Keras. Kra. Monyet. Kerasan. Kra, monyet, bukan sama aja kan? Keras. Kerasan. Keras. Oh, kerasan. Ih. Bikin ora kerasan. Ih. Gimana menurut Enci? Ini kena cikungunya. Cikungunya. Bingung ya. Dan saya sih buktinya dengan ada duit bisa toh jadi sehari. Iya, betul. Tapi kenapa sama sebenarnya Bapak kenapa kalau mau enggak, sekarang enggak. Tapi mindset orang Indonesia tetap ribet, gue mesti bolak-balik. Nah, saya aja merasa padahal saya biro jasa. Nah. Tapi saya merasa sebenarnya udah lebih banyak kemudahan bukan. Iya kan? Berikutnya membawa fotokopi KTP dan menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.